Ya, beginilah penampakan jalur rel kereta api terindah di Indonesia yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jalur kereta api indah ini juga berada persis di tengah perkebunan kelapa sawit terbesar di Labuhan bernama PT Sma Tbk. Jalur kereta api ini juga mempunyai pesona tersendiri dengan keindahan pohonnya yang sangat rimbun dan begitu besar. Banyak juga para traveler dan fotografer mengabadikan momennya bersama teman-teman pada saat menjelang petang hari di lokasi rel kereta api yang sangat indah ini. Pada saat menjelang hari, ada hal yang sangat unik, di mana pada saat petang hari warga akan menggiring ternak-ternaknya, yaitu puluhan ekor sapi yang melintasi rel kereta api yang sangat indah ini. Nah, buat teman-teman semua yang nanya masih aktifkah atau masih berfungsikah rel kereta api ini, ternyata setelah kita tanya, rel kereta api ini masih berfungsi dengan baik dan masih selalu digunakan. Namun atau hanya saja, rel kereta api ini digunakan hanya untuk perlintasan kereta barang untuk mengangkut hasil perkebunan kelapa sawit. Nah, jadi buat teman-teman semua, rel kereta api ini juga bersebelahan langsung dengan jalan lintas para warga. Jadi buat teman-teman semua, sebelah kiri itu adalah jalan lintas warga. Nah, teman-teman bisa lihat begitu indahnya pohon-pohonnya. Nah, ini dia, sebelah kiri kita ini adalah jalan warga untuk melintasi lokasi ini. Nah, banyak juga lokasi ini sebagai tempat foto-foto prewedding. Teman-teman semua bisa lihat